Senin termasuk tinggi juga ya Om ya? Tinggi ini. Bokongnya udah semok, bodinya long cases, panjang banget ini. Ini masih cukup prospek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya lagi berada di kandangnya Pak Narwan Cakra, teman-teman, di Gulunan Kaliboto, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sudah lama saya nggak bikin konten, teman-teman. Semoga konten kali ini bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritanya tadi saya mampir, baru nganter karpet dari Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini kan ngelewatin tempatnya Pak Narwan Cakra. Jadi saya mampir sekalian lihat sapinya Pak Narwan yang super ini, teman-teman. Ini karena hari Minggu ya, jadi Pak Narwan ini libur, libur dinas, teman-teman. Kalau hari Minggu. Ini kita langsung lihat saja, tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Narwan, ini kita langsung lihat saja sapinya yang super ini. Ada limosin jumbo, teman-teman. Limosin jumbo dugul baru makan rumput, luar biasa ini. Sapinya. Ini sukatnya kolon jono dan juga odot ya. Luar biasa kalau dari depan, teman-teman. Mantap. Ini kalau umurnya 3 tahunan ya, teman-teman ya. Ini masih cukup prospek. Masih cukup muda. Usianya baru kurang lebih ya 3 tahunan. Poel? Poel 1,5. Ini lahap banget makannya. Coba kita deketin, teman-teman. Baru makan, kita sapa. Luar biasa. Manut, teman-teman. Cina. Manut sekali. Ini kalau BB ya kurang lebih 8 kintal setengah kurang lebih, teman-teman. Jadi ini 850 kilo kurang lebih. Pastinya ya nggak tahu karena nggak ada timbangan. Tapi kalau kita taksir ya kurang lebih segitu. Kalau 800 ya lebih, ya mungkin 8,5. Atau malah bisa lebih lagi, nanti teman-teman komen saja. Prediksi kurang lebih bobotnya berapa, kayak gitu aja. Ini keadaan belum dicombor ya, teman-teman ya. Jadi ini keadaan masih kosong, baru makan rumput-rumput ini, nanti segera dicombor sama Pak Narwannya. Ini jenisnya Siolimosin dugul, nggak ada tanduknya, teman-teman.
Bodinya long cases ya, panjang dan juga tinggi, teman-teman. Makanya lahap banget. Nggih, manut nih. Ada ayam juga. Ini selain pelihara sapi ada banyak ayam di sini, teman-teman. Jadi kalau pakannya turah-turah ya dikasihkan ke ayam kayak gitu. Ayamnya banyak ini Pak Narwan ini. Kolaborasi ayam dan sapi. Ini leher atau gulunya ini juga bagus banget, teman-teman. Udah mulai ngisi ya. Nyeneng ke, om. Makannya ini. Makan rumputnya nyeneng ke, teman-teman. Oke, coba kita lihat dari belakang, teman-teman. Ini kalau dari samping kayak gini. Ini katanya Pak Narwan kurang lebih kalau tingginya 160-an, teman-teman. Tingginya 160 ya, tinggi sapi ini ya. Limosin termasuk tinggi juga ya, Om ya. Tinggi ini. Bokongnya udah semok. Bodinya long cases, panjang banget ini. Ini masih cukup prospek kalau mau digemukin lagi, teman-teman. Ini kalau dari belakang ya, punggungnya udah datar, teman-teman. Kayak gajah, teman-teman. Ini bokongnya semok. Manut ini. Nah, manut. Ya, mekar. Bokongnya mekar. Masih cukup kendor, teman-teman. Jadi masih cukup prospek kalau mau dibikin 1 ton masih bisa. Manut ini manut banget ini. Saya nggak pernah kesini aja tak pegang mau. Makan lagi.
sekali pokoknya. Sapi pilihan ya, punya nih Pak Cakra. Ini kalau teman-teman minat ya, nanti bisa langsung WA Pak Cakra, nanti tak kasih nomornya, atau langsung main ke kandangnya Pak Cakra di Nggulunan, Kaliboto, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nanti lihat dulu nggak apa-apa. Ya, jadi kurang lebih tingginya 160, teman-teman. Super pokoknya. Oke, sekian video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua yang mau cari sapi super limosin, kurang lebih usia 3 tahun, poel 1,5 pasang, bobot kurang lebih 850, dugul super. Langsung saja ke Nggulunan, Kaliboto, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Oke, sekian video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga menghibur sekali lagi. Oh ya, yang butuh karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premix sapi, nanti bisa WA saya langsung juga. Oke, sekian sekali lagi. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu taufik, wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.